Adik-adik yang kepanasan di depan, boleh ayo duduk dekat Pak Bupati sayang. Ayo geser semuanya ya nak ya. Yang kepanasan boleh geser, cari tempat yang nyaman supaya nanti gak ada yang sakit gara-gara kepanasan. Siang hari ini adalah siang yang harus penuh senyum, penuh kebahagiaan khususnya untuk anak-anak tercinta kita. Jadi untuk yang kepanasan boleh berteduh. Atau barangkali mau duduk bareng sama tamu undangan, kalau ada kursi yang kosong, atau mau pangku, tuh bareng sama Pak Kabak Pemerintahan, nah boleh gabung di sana. Mau pangku sama para tamu undangan yang ada juga boleh kok. Hari ini pokoknya anak-anak semuanya harus tetap tersenyum dan bahagia. Yang terhormat Bupati Banyuwangi Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI yang hadir bersama dengan Bunda Hajah Dani Aswar Anas dan juga ada Mas Aska di sana. Yang kami hormati pula jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Komisaris Basnas Banyuwangi, Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi dan hadir juga Bapak dan Ibu Hadafi hadir juga. Siang hari ini kami ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu Hadafi tadi juga telah berbagi kasih dengan 1000 orang anak yatim piatu yang telah hadir pada rangkaian Festival Anak Yatim 2017. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan, semoga adik-adik dan seluruh tamu undangan yang hadir siang hari ini selalu bahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen nyapa dulu nih, adik-adik mana dong tepuk tangannya? Nah, semuanya bahagia ya hari ini ya. Gak boleh ada yang nangis dan bersedih karena Festival Anak Yatim ini merupakan salah satu wujud rasa cinta dari Bapak Bupati dan juga seluruh masyarakat Banyuwangi kepada kalian semuanya. Dan pada hari ini untuk mengawali rangkaian acara sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak semua dan seluruh tamu undangan dan hadirin, kita nyanyikan bersama terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Undangan, hadirin dan anak-anak semua, boleh kita berdiri dulu? Disilakan. Iki loh, kertas harapan. Kertas harapan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Bupati, seluruh undangan, hadirin dan anak-anakku terkasih.